Oke, selamat datang di kuliah Statistika Bisnis 1. Sekarang kita masuk ke bab 3 gitu ya, terkait distribusi frekuensi. Nah, di sini ini adalah beberapa hal yang akan diajarkan. Kita lanjut ya. Oke, kita masuk kepada definisi distribusi frekuensi. Nah, ingat ya, distribusi frekuensi itu adalah sebuah representasi. Jadi, gitu ya, representasi itu maksudnya um, sebuah contoh gitu ya, atau sebuah um, model, ya, baik dalam bentuk tabel atau grafik. Nah, gunanya apa? Apa yang ditampilkan dan yang ditampilkan itu data kelompok. Data kelompok dengan frekuensinya dari masing-masing data. Jadi ingat datanya bukan data tunggal, tapi data kelompok. Jadi ada pengelompokan di situ. Kita akan lihat ya. Oke, pada distribusi frekuensi ada apa saja? Yang pertama kelas. Kelas itu adalah data atau nilai yang dikelompokkan, ya setelah kelas ada batas kelas, batas kelas itu adalah nilai yang membatasi kelas, ya jadi ada batas itu ada dua, ada batas bawah dan batas atas, jadi ya nanti dalam satu kelas ada dua batas, batas bawah dan batas atas. Setelah batas ada tepi kelas, nah tepi kelas itu ada dua, ada tepi bawah dan tepi atas. Tepi kelas itu didapat dari batas kelas dikurang atau ditambah 0,5. Kalau tepi bawah itu batas bawah kita kurang 0,5. Ingat ini kalau batasnya berupa bilangan bulat. Ya, kalau batas kelasnya bilangan bulat kita kurang 0,5 batas bawah. Kalau tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Begitu ya. Setelah tepi ada titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu tinggal kita ambil batas bawah, batas atas kita jumlahkan, kita bagi dua. Itu titik tengahnya. Gitu ya. Setelah titik tengah ada panjang kelas, panjang kelas itu caranya adalah apa? Kita tidak menggunakan batas atas dan bawah. Kalau hitung panjang kelas, kita gunakan apa? Tepi atas dikurang tepi bawah kelas. Kalau mau pakai batas juga boleh. Itu adalah apa? Batas atas kurang batas bawah ditambah satu. Itu ya, itu panjang kelas. Atau ya, mending tepi kelas ya, tepi atas dikurang tepi bawah kelas. Ingat tepi atas dan tepi bawah di kelas yang sama. Jangan ambil kelas yang lain. Setelah itu ada frekuensi. Nah, frekuensi kelas itu adalah banyaknya data dari suatu kelas. Gitu ya. Jadi masing-masing kelas punya frekuensi sendiri. Begitu. Nah, ini contoh. Contoh ini kita lihat kelasnya itu ada berapa? Ada lihat ya, ada ada 11 sampai 20, ada 1, 21 sampai 30, 2 sampai berapa? 51 sampai 60. Berarti ada 5 kelas. Kalau kita lihat di sini ya, 5 kelas, terus batas bawah kelas 1 berapa? 11. Batas atas kelas 1, 20. Batas bawah kelas 1, eh, kelas 2, 21. Batas atas kelas 2 berapa? 30. Dan selanjutnya sampai batas bawah kelas 5 itu 51, dan batas atas kelas 5 itu 60. Terus apa lagi keterangannya? Kita bisa peroleh apa? Frekuensi. Frekuensi dari kelas 1 berapa? 5. Frekuensi kelas 2, 35. Kelas ketiga berapa frekuensinya? 91. Kelas 4? 21. Kelas 5? frekuensinya 79. Terus kita bisa hitung apa? Titik tengah kelas. Titik tengah kelas 1. Apa? Batas bawah ditambah batas atas bagi dua. 11 tambah 20, 31. Bagi dua, 15,5. Oke. Titik tengah kelas 1 berapa? 15,5. Titik tengah kelas 2 berapa? Ya 21 tambah 30, ya 51 bagi 2, 25,5. Nanti yang ini kelas 3 35,5, kelas 4 45,5 dan kelas 5 55,5. Nah, cara yang mudah untuk menentukan titik tengah juga bisa begini. Pertama Anda hitung dulu panjang kelas. Panjang kelas, oke, okay. sebelum panjang kelas kita bahas tepi kelas dulu. Tepi kelas 1 berapa? Tepi bawah kelas 1. Ya, 11 0,5, yaitu berapa? 10,5 tepi atas kelas 1, ya 20 tambah 0,5, 20,5. Tepi bawah kelas 2 berapa? 21 kurang 0,5, 20,5. Oh, berarti lihat, tepi atas kelas 1 sama dengan tepi bawah kelas 2. Tepi atas kelas 2 berapa? 30 tambah 0,5, 30,5. Gitu ya. Begitu. Terus tepi bawah kelas 3 31 kurang 0,5 jadi 30,5 gitu ya nanti tepi atas kelas 3 40 tambah 0,5 40,5 kita lihat tepi bawah kelas 3 berapa 30,5 sama dengan tepi atas kelas 2 jadi ingat tepi atas kelas 1 sama dengan tepi bawah kelas 2 tepi atas kelas 2 sama dengan tepi bawah kelas 3 tepi atas kelas 3 sama dengan tepi bawah kelas 4 dan tepi atas kelas 4 sama dengan tepi bawah kelas 5. Gitu ya. Oke, kemudian coba perhatikan panjang kelas. Itu ya panjang kelas tadi berapa? Batas atas eh tepi atas kurang tepi bawah ya. Kita cukup ambil salah satu kelas. Kita contoh ambil kelas satunya. Itu tepi atasnya 20,5, tepi bawahnya 10,5. Kalau kita kurang, 20,5 kurang 10,5 jadinya apa? 10. Di panjang kelasnya apa? 10. Kalian bisa coba ya sama semua. Nah, untuk menentukan tepi, eh untuk menentukan titik tengah kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, cukup Anda tentukan titik tengah kelas 1, yaitu tadi berapa? 15,5. Terus Anda tinggal tambah dengan panjang kelas. Karena panjang kelasnya ini sama semua, tadi 15,5 ya, kalau Anda tambah 10 berapa? 25,5, sama saja dengan titik tengah kelas 2, 25,5, tambah 10, 35,5, sama saja dengan titik tengah kelas 3, dan seterusnya sampai nanti di sini 45,5 ditambah 10, 55,5 adalah titik tengah kelas kelima. gitu ya. Itu keterangan-keterangan yang bisa kita uh, peroleh, gitu ya. Frekuensi juga sudah ada, nah. Kemudian sekarang bagaimana caranya kita membuat suatu tabel distribusi frekuensi atau distribusi frekuensi dalam bentuk tabel. Yang pertama, kalau kita punya data, jadi datanya pasti data tunggal ya nilai siswa data tunggal, kita urutkan dari data terkecil hingga data terbesar. Oke, setelah itu yang kita lakukan adalah kita hitung banyaknya data. Gitu ya datanya berapa, kita misalkan namanya N kecil. Nanti ini akan kita gunakan untuk menghitung suatu hal gitu ya. Terus setelah itu apa? Kita hitung jangkauan datanya. Jangkauan data itu apa? Kita cari data terbesar dan data terkecil, kemudian kita selisihkan. Itu ya, data terbesar kurang data terkecil. Setelah hitung jangkauan, kita hitung banyaknya kelas. Contoh kan kayak tadi kita lihat ada ada lima kelasnya ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Di sini menggunakan namanya yang rumus Sturges, gitu ya. Saya rasa kalau Anda waktu SMA pernah pelajari ini, gitu ya. Banyaknya kelas, notasinya KK itu adalah apa? 1 ditambah 3,3 kali log N. Begitu ya, 1 tambah 3,3 kali log N. Jadi 3, log N Anda cari, terus kali 3,3 baru Anda tambah 1, gitu ya. Kemudian setelah menentukan banyaknya kelas, Anda tentukan panjang interval kelas. gitu ya, tadi kita lihat interval kelas sebelumnya berapa? 10. Nah, kita tentukan panjang interval kelas apa? Nah, rumusnya itu apa? Jangkauan. Jangkauan itu data terbesar kurang data terkecil kita bagi dengan banyaknya kelas. Setelah itu kita bulatkan ke atas. Gitu ya, dibulatkan ke atas. Oke. Okay. setelah itu kita lanjut apa kita tentukan batas bawah kelas pertama nah ingat batas bawah kelas pertama itu sama saja dengan apa data terkecil gitu ya ingat batas bawah kelas pertama itu sama saja dengan apa data terkecil gitu ya setelah itu baru kita tuliskan frekuensi dari masing-masing kelas begitu ya Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke contoh. Di sini ada contoh ya. Contoh diminta apa? Buatlah distribusi frekuensi dari data nilai matematika kelas 11 SMA Mitra. Oke, kita lihat dulu datanya ya. Kita hitung ada berapa banyak. Kita hitung ke kanan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke bawah ada 4. Ini sama-sama 10 semua. Berarti 10 kali 4. N-nya ada berapa? 40 setelah hitung setelah kita lihat N 40 kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kita cari data terkecil berapa di sini? Ya, data terkecil kita lihat di sini ada 51. Kita lihat ada yang lebih kecil dari 51 atau tidak? Tidak ada ya. Semuanya lebih besar dari 51. Berarti apa? 51 Anda urutkan datanya ya dari 51 sampai yang paling besar berapa? 100. Ada yang dua kali nilainya tidak apa-apa diurutkan. Tuliskan kembali dalam urutan gitu ya dalam urutan anda tuliskan. Oke selanjutnya nanti bisa dihitung ya apa namanya setelah dapat jangkauan itu 100 kurang 51 berarti kalau tidak salah jangkauannya 49 ya saya singkat J gitu ya 49 kemudian kalau kita cari kelasnya kelasnya itu apa satu ditambah 3,3 dikali log n n nya 40 gitu ya log 40 gitu ya anda cari log 4 itu berapa oke log 40 itu 1,6 gitu ya 3,3 kita bisa kali 1,6 02 itu ya dia akan dapat 5,286 tambah 1 jadinya 6,2 Gitu ya dari dari sini kita akan dapat kita bisa cari panjang interval kalau tidak salah 49 dibagi dengan 6,2 ya kalau tidak salah dapatnya 49 bagi 6,2 dapatnya 7,9 karena dibulatkan ke atas jadi dapatnya 8 ya gitu jadi nanti gitu ya nanti setelah dapat ini kemudian kita buat gitu ya kelasnya. Nah, kemudian perhatikan ya setelah kita sudah dapat eh, apa namanya? panjang interval kelasnya saya tulis P di sini. itu ya, 8. Kemudian saya dapat eh, apa namanya? Eh, kelasnya itu ini. itu ya. 6,2 ini saya bulatkan ke atas. Tapi ingat pembulatannya dilakukan setelah apa? Setelah sudah dilakukan semua operasi ini ya baru kita bulatkan. 7 dan 8 barulah kita mulai. Buat kelas apa? Tentukan batas bawah kelas pertama. Batas bawah kelas pertama itu adalah nilai terkecil. 51. Oke, 51 sampai panjang kelasnya berapa tadi? 8. Berarti sampai berapa nih? Ya, ingat 51 sampai 8. Caranya apa rentangnya Anda buat apa? 51 Anda tambah 8 kurang satu jadi 51 sampai 58 itu kelas pertama terus kemudian nanti 59 sampai 59 tambah 8 67 kurang 1 66 habis itu 67 sampai 67 tambah 8 75 kurang 1 74 setelah 74 di sini 75 gitu ya 75 sampai 75 tambah 8 83 kurang 1 82. setelah itu 83 saya tulis di sini ya sampai 83 tambah 8 91 kurang 1 90. karena ingat 83 nya dihitung ya jadi kalau anda hitung 83 84 85 86 87 88 89 90 ada 8 pas terus sudah berapa nih 1 2 3 4 5 terus selanjutnya

anda lihat 51 sampai 58. Berapa banyak data di sini yang nilainya dari 51 sampai 58? Ada berapa Anda hitung? 1, 2, terus kemudian setelah itu 3, terus kemudian 4, habis itu 5, habis itu sudah. Berarti ini ada berapa? Frekuensinya ada 5. Terus kemudian 59 sampai 66 ada berapa banyak? Nah, jadi nanti Anda buat tabel, ada dua kolom gitu ya. Dua kolom, ini isinya frekuensinya. Yang ini isinya apa? Datanya. Datanya yang mana ya? Ini 51 28 dan seterusnya. Begitu ya. Oke. Setelah itu sudah kita lanjut kita masuk ke histogram. Nah, sorry. Histogram itu representasi dalam bentuk grafik kalau tadi tabel distribusi frekuensi. Kalau oh, ini sekarang grafik distribusi frekuensi. Nah, kalau grafik ada sumbu X, sumbu Y di sini dikasih tahu ya. Sumbu X-nya apa? Sumbu mendatarnya tentang apa? Kelas-kelasnya. Dan sumbu tegaknya tentang frekuensi dari kelas. Begitu. Gitu ya. Kalau poligon itu juga sama dalam bentuk grafik, tapi sumbu x-nya isinya tentang apa? Sumbu x-nya itu adalah nilai tengah, itu ya titik tengah dari masing-masing kelas. Sumbu y-nya apa? Ya frekuensi dari kelas. Contoh, kalau kita punya ini gitu ya, kita punya kita punya oke. Okay. Kalau histogram itu sumbu mendatarnya itu kita tulis dalam kalau histogram sumbu x-nya kita tulis dalam bentuk kelas-kelasnya tapi kita sudah nyatakan dalam tepi kelas. Lihat ya, ini contohnya kemudian nanti bentuknya ini. Ini histogram. Lihat ya. Ini 140 sampai 144 kan tapi yang kita tulis apa? Tepi kelas. Jadi supaya nyambung semua. Begitu ya. Nah, kemudian nanti lihat kelas yang ini berapa banyak? Ada ada dua, oke, okay, berarti skalanya di sini sebelum lima, gitu ya, dibuat skala seperti ini. Tidak harus satu dua tiga kan, kebanyakannya kalau dibuat skalanya satu sampai empat belas cukup banyak. Jadi buat skalanya lima, sepuluh, lima belas seperti itu. Ini histogram. Kalau poligon bentuknya grafik garis, gitu ya. Oke, okay, ini histogram dan poligon, gitu ya. Nah, kurva dari Tadi kan kita sudah belajar ya, ada histogram, ada poligon. Sekarang kita lihat ya, bentuk-bentuk kurva dari suatu poligon. Nah, bentuk-bentuk kurvanya gini, ada yang pertama simetris, itu bentuk lonceng. Gitu ya, tidak simetris, ada condong ke kiri, condong ke kanan. Ada bentuk J atau J terbalik, ada bentuk U, ada bentuk bimodal. Bimodal itu artinya apa? Kalau bimodal berarti artinya ya puncaknya ada dua. Kalau multimodal puncaknya ada lebih dari Dua. Ada bentuk seragam. Seragam itu berarti apa? Garis lurus. Contohnya di sini. Lonceng itu seperti ini. Ini bentuk condong ke kanan, condong ke kiri, bentuk J, J terbalik, bentuk U, seperti itu ya. Ini bimodal, ada dua puncak. Multimodal. Dan juga uniform. Gitu ya. Oke. Okay. Nah, kemudian di distribusi frekuensi ada distribusi frekuensi biasa, seperti yang tadi kita sudah pelajari. Ada yang frekuensi relatif, begitu ya? Oke, nah untuk ini kita akan pelajari setelah ini, ya. Oke, sekian dan terima kasih.